Juga ada Dirga. Halo Dirga, jangan mau ketegang dulu Dirga, senang santai saja Dirga. Dirga berada di grid yang ke 15. Kemudian saudara-saudara, hadir pula ada Mr. William dan Mr. Badu berada di grid yang ke 16. Juga ada Haji Sofensa yang berada di grid yang ke 17. Berani lagi Andi Andelo Belo. Ada bocah dari Soleh Motor. Oi, ada jago bocah. Oke, luar biasa. Berada di grid yang ke-19. Grid ke-20 ditempati oleh Eddie Yeda di grid yang ke-21. Ini adalah
Terbuka lebar di hadapan daripada Rendy Latukolan yang saat ini dimiliki seorang Arthur, ternyata memang menjadi kesempatan bagi seorang Rendy untuk melakukan sisiran dari sektor sisiran daripada Arthur Bohato. Akhirnya Rendy Latukolan saat ini bersama dengan seorang juga nampaknya Kak di Lombok. Aku saja bisa lihat pada saudara seorang Armindo Evo tanpa berarti seorang Armindo berada di posisi terdepan untuk meninggalkan rival-rivalnya. Sementara Andi Azul sudah itu hingga terlalu melakukan tidak terlalu memaksakan lagi ke dalamnya. Saja dia dengan konsistensi dari para pura Andi Azul untuk menggunakan di posisi yang kedua. Sementara pertarungan antara Rendy dan Arthur Tuatu terjadi duel sengit, kita saksikan. Apakah Arthur Tuatu mampu kembali membuka tabel? Ambil posisi ketiga yang sebelumnya ditempatinya, namun saat ini menjadi milik seorang Rendy Latukolan bersama dengan Rendy dan Kasih Lambahong, saudara-saudara. Sementara rusuh-rusuh. Ada yang terkena penalti jumpstart, saudara-saudara. Sayang sekali, penalti jumpstart terkena bagi Kadilan Mahon kepada Dirga dan nomor 1-6-8 ada Edi. Oho, sayang sekali, saudara-saudara. Ternyata ada 4 pembalap yang tadinya melakukan start kurang sempurna sehingga terkena penalti jumpstart. Bersama dengan nomor 1-1 itu Andi Randa Terupa juga terkena penalti jumpstart. Tidak berkonsentrasi pada saat melakukan start, akhirnya terkena penalti jumpstart.